Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saludna amang inang. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, untuk hari Selasa, tanggal 11 April 2023, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, saya akan membacakan untuk kita sekalian, begini firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada pepatah ataupun orang bijak yang mengatakan bahwa kesuksesan atau kekekalan adalah bukan terjadi karena dia berusaha lalu gagal, akan tetapi ketika dia berhenti berusaha. Sebab dalam usaha yang kesekian kalinya nanti, di sana dia akan mendapatkan menang dan sukses. Yang ingin dimaksud di situ adalah dalam pepatah tersebut mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dan itu kita lakukan berulang kali karena kegagalan, sekali, dua kali, tiga kali kita merasa gagal melakukan sesuatu, lalu kita berhenti karena kita merasa hal itu merupakan hal yang sia-sia ketika dilanjutkan. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika kita melakukannya kembali, mencobanya kembali yang keempat kali dan seterusnya. Tuhan ingin melihat bagaimana kegigihan kita. Tuhan ingin melihat bagaimana keseriusan kita dan juga ingin melihat bagaimana pengharapan kita apakah bertumbuh dan berbuah ketika kita mendapatkan pergumulan, pencobaan, tantangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan bagi kita pada pagi hari ini mengajak kita agar kita boleh bergiat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun itu, apapun pekerjaan, tugas, panggilan yang Tuhan berikan bagi kita melalui pekerjaan bagi kita, maka marilah kita melakukannya dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan dan pengharapan kepada Tuhan. Agar apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kehendak orang lain, tetapi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, agar apa yang kita lakukan itu boleh berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain, dan begitu juga dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, prinsip teguh dan tekun di dalam berjuang ternyata bukan hanya berlaku dalam dua bisnis, dunia bisnis maksudnya, akan tetapi juga di dalam kehidupan orang Kristen, di mana jemaat Korintus ketika itu bingung oleh pengajaran yang beraneka ragam yang datang dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi tidak percaya pada kebangkitan tubuh, dan mereka juga mulai meragukan kalau Kristus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Karenanya Paulus ingin mengingatkan bagi kita pada saat ini bahwa Yesus itu benar-benar dan nyata bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak mengikuti Yesus, salib
adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita, salib dan terlebih kematian Yesus merupakan keselamatan bagi kita. Dan terlebih ketika ia bangkit dari kematian itu, membawa kita kepada sukacita, karena kita benar-benar telah berpindah dari kegelapan menuju terang yang dari surgawi. Kebangkitan Yesus itu membawa kita, memberikan kemenangan bagi semua orang yang percaya, yang mengikut Yesus. Dan Paulus juga ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu takut terhadap maut. Mengapa? Sebab Kristus telah mengalahkan maut itu sendiri. Kristus telah menang atas maut itu sendiri. Dan ketika kita boleh membaca di ayat 54 dan ayat 55 di dalam 1 Korintus 15 ini dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus memberi kita semangat dan harapan yang baru. Oleh sebab itulah, orang Kristen harus berdiri dengan teguh dan tidak goyah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengingat bagaimana pergumulan, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Yesus demi menebus dosa kita, demi menyelamatkan kita. Sehingga apa yang kita hadapi pada saat ini itu belumlah besar dibandingkan dengan apa yang Yesus hadapi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita hadapi dengan baik setiap pergumulan, tantangan, dan pencobaan yang menghadapi kita. Semua yang menghadapi kita tidak lebih besar dari kekuatan kita. Terlebih Allah melalui Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan kita, yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan, Roh Kudus yang selalu diam dalam kehidupan kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah, dan terlebih kekuatan yang diberikan oleh Yesus itu sendiri bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita lakukan setiap pekerjaan kita dengan baik. Giatlah, tekunlah di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apapun itu. Seberat apapun dan sebagaimanapun banyaknya pencobaan, mari kita tekun menghadapinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan pengajaran sesat, tidak boleh menggoyahkan iman kita. Jangan karena hal itu semua merusak dan menggoyahkan iman kita. Mari kita tetap berpengharapan kepada Dia, dan mari kita tetap senantiasa setia agar apa yang kita lakukan boleh berhasil, boleh membuahkan kebaikan dan menjadi berkat bagi orang lain, terlebih dalam kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pada hari ini kami bersuka cita ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukan setiap pekerjaan dan tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam satu hari ini kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui kebangkitan-Mu membawa kami di dalam iman yang teguh, sehingga kami semakin dikuatkan ya Tuhan, bahwa Engkau telah benar-benar menyelamatkan kami dan berjuang untuk kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah yang menguatkan kami, mengajarkan kami agar kami boleh juga tetap berjuang di dalam pekerjaan tugas kami, dan terlebih di dalam setia kepada-Mu, agar iman kami terus bertumbuh dan berbuah hanya kepada-Mu saja.
Bapa di dalam surga, kami juga mau memohon keampunan dosa-dosa kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.